welcome back to my channel Happy Days with Hana. Kepada semua subscriber sana, Hana ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana telah subscribe. Dan yang belum subscribe, lepas dah tengok video ni, jangan lupa subscribe, okay? Ha, untuk semua yang dah tengok video-video Hana yang lepas, Hana ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. Okay, untuk video kali ni, bersempena dengan perintah kuarantin, perintah kawalan pergerakan kita selama 14 hari ini bermula 18 Mac hingga 31 Mac, Hana nak ajak anda semua ramai-ramai untuk mengemas rumah. So, Hana punya rumah pun tengah bersepah sekarang. Kita nak kemas cantik-cantik dan bila kita duduk rumah tu kita rasa lebih segar dan fresh dan dapat work from home dengan lebih baik. Hana pasti anda semua di rumah mesti ramai yang kena work from home, WFH. So, apa kata bila kita ada masa tu, waktu malam ataupun weekend, kita bolehlah mula mengemas rumah masing-masing. Jika anda ada idea yang lebih baik daripada apa yang Hana buat, anda bolehlah komen di bawah dan share dekat subscribers-subscribers yang lain. Okey, apa kata kita mulakan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Jom mulakan. Okey, ni keadaan sebenar rumah Hana. Okey, kita akan kemas semua. Dan atas meja ni ada banyak barang. Hana akan kemas semua ni masuk dalam almari ataupun tempat yang sepatutnya, sebab anak Hana kalau dia tengok benda atas ni, dia asyik nak capai je. So, kita akan kemas lah. Alright, ni ubat-ubat semua, oil semua kita nak simpan di tempat yang sepatutnya. Okay. Alright, kita tengok dekat bahagian ruang tamu pula. Okay, ni toys yang anak Hana main. Okay. Merata-rata tempat. Kita akan kemas semua ni. Okay. So, jika rumah anda tengah bersepah sekarang dan anda pun tak ada apa nak buat, so, bolehlah kita kemas sama-sama. Okay. Bersepahlah bila tak ada orang datang tu. Rumah pun jadi bersepah. Kita tengok pula bawah ni. Okay, lantai semua kita nak mop. Lepas tu, habuk-habuk ni. Habuk semua kita nak lap. And wayu-wayu belakang ni nak lap. Okay, kita boleh tengok karpet rumah Hana ni memang berhabuk. Kalau warna hitam ni, dia selalu je nampak habuk-habuk tu. Tapi bagus juga. Bila kita nampak tu, kita rasa nak kemas lah. Kita nak vacuum. And kita nak cuci bersih-bersih. Kalau warna macam, kalau warna apa? Nude ke kan? Macam brown. Susah sikit nak nampak habuk tu. So, kita pun macam lambat sikit lah nak kemas. But, kejap lagi kita akan vacuum lah semua ni. Kita tengok bawah ni. Ya Allah, memang berhabuk. Padahal Hana dah kemas ni seminggu yang lepas tau. So, dah lap apa-apa bersih. Tapi benda ni macam, sebab warna hitam kan, dia cepat je. Habuk tu setiasa ada. Hana pula dia ada allergic sikit dekat dust. And husband pun ada. So, kena make sure yang selalu kena kemas, kena lap lah. Selalu kena lap so that make sure yang kurang habuk. Tapi memang habuk ni after 1 week memang dia akan banyak macam ni. So, tengok tu. Ya Allah. Ui, inilah yang buat hidung gatai tu. Alright, sekejap lagi kita kemas lah, okay? Enjoy!
basically yang ni ialah cecair yang Hana gunakan untuk kemas rumah, macam nak mop lantai, lap meja. Ha, this one my favorite, Ajax Lavender and Magnolia. Bau dia sangat wangi. Tapi this is my last bottle. Hari tu pergi kedai dah habis. Ha, so this one ada multi-purpose wipes. And yang ni Hana beli kat Daiso. Dia best sebab dia ada orange extract and baking soda. And kalau macam permukaan meja kayu ke apa, kita tak nak macam terlalu basah, kita boleh guna yang wipes tadi lah. This one ada vinegar, boleh spray-spray. Bau dia macam cuka. Bau dia memang cuka. And this one Dettol, Hana baru je nak try sebab orang kata boleh bunuh virus and bacteria. Ni beli sebab semua orang tengah viral kan. So I just buy it lah. In case kan, just beli je. Sekejap lagi kita boleh try lah. Okay, yang ni pula ada Magic Clean spray, ada tiga. Satu untuk kitchen and toilet, and another one untuk glass. So this one dah try dah hari tu. Best, bau dia sedap. And kita orang beli pun sebab ada promotion dekat Aeon, Jasco Aeon hari tu. Okey, sekejap lagi kita guna ni jugalah. Semua ni memudahkan kita. Okey, sebelum kita mop and vacuum, kita kena cuci filter aircon dulu. Ha, sebab apa? Nanti bila kita bawa keluar filter tu, habuk-habuk tu akan jatuh kat bawah. Nanti 2-3 kali kerja pula. Okey, korang nampak Hana pakai cantik-cantik tu bukan setiap masa. Okey, tu untuk video je. Inilah dia filter aircon yang kita baru keluarkan tadi. Kalau korang belum lagi cuci filter aircon rumah korang, cuba korang try buka. Ha, tengok tu habuk dia, ya Allah, banyak sangat. Okey, nanti ni kita cuci je dengan air bilas-bilas-bilas dan jemur, and then kita pasanglah balik. Mudah sangat-sangat. Semua orang boleh buat. Okey? Okay, dekat rumah semua orang mesti ada extension wire kan. Extension wire ni kadang-kadang dia macam serabut sikit bila kita tengok kan. Terjatuh bawah lah, tersengit atas lah. So macam yang ni Hana guna ada nano tape, orang panggil. Kalau tak silap Hana, nano tape. Ada Hana beli kat Shopee dalam RM14 kot dia punya satu satu roll tu. So kita boleh lekatkan dia dekat dinding tu and lekatkan extension. Kalau nak lekatkan frame pun boleh. Apa-apa yang ringan lah, yang tak berat sangat. So Hana tunjuk dia lekat macam ni. Lepas tu kita cabut dia punya atas tu and kita lekatkan lah. Dia memang kuat. So kita punya extension tu tak adalah dekat bawah and melirit and tak kemas. Bila kita dah lekat elok-elok, so bolehlah kita guna nanti. Memang kemas and nampak lebih teratur lah. Tak adalah tertanggal-tanggal. And anak kita pun tak boleh capai essential wire tu. So very nice and bolehlah cuba, okay? Basically sini semua dah clear, dah cuci semua, dah tap. Okay, bahagian sana dah vacuum. Ni belum lap, dah vacuum, semua dah vacuum. Meja dah lap. So lepas ni kita nak mop semua kawasan.
Okay, mop bahagian dapur. And lepas tu kita akan lap TV and lap all the area. Lepas tu settle lah. Okay, sekarang ni kita akan ambil Ajax ni, one cup, and letak dalam ni. Lepas tu cuba isi air. So kita akan mop lah. Okay, yang tadi Hana lap apa semua, Hana punya bancuhan dalam ni ada Dettol sikit and air. Okay, basically ni lepas dah siap kemas, korang nampak tak lapik meja tu ada berlipat-lipat sebabnya Hana masuk dalam washing machine. So dia jadi berlipat, annoying gila. Okay, basically ni semua dah ruang tamu yang dah settle. Bantal sofa tu tak berapa kemas sangat lagi. Tak apa, nanti kita betulkan sebab anak dah bangun. So kelangkabut lah mak dia. Okey, walaupun anak dah bangun, kita teruskanlah ke dalam store kecil ni. Store kecil ni di mana Hana simpan barang-barang dapur yang ada untuk simpanan harian dan mingguan. Dekat sinilah simpan semua benda. Okey, kita akan lap dan kemas. Layan. Inilah dia stok kecil Hana, dekat mana Hana simpan barang-barang yang lebihan-lebihan tepung atau kunyit atau gula, garam. Hana simpan semua dalam ni dengan kemas. Dan inilah dia apa yang terhasil tadi. Ini bukan panic buying ya, ini hanyalah sekadar cukup untuk seisi rumah Hana. Alright, bukan untuk buat kenduri ke apa, okay? Okay, last one. Jangan lupa untuk lap semua tombol-tombol pintu dalam rumah. Okay, yang Hana guna ni air yang bancuhan Hana buat tadi dengan Dettol. So, lap semua bilik, tombol pintu rumah, luar rumah dan insyaAllah akan lebih bersih. Sampai di sini saja video kemas-kemas rumah bersama Hana hari ini. Hana harap korang ada dapat benefit lah daripada apa yang Hana buat ni. So Hana pun dah tak larat, ingatkan nak buat satu rumah dengan bilik sekali. Tapi sekarang pun dah pukul berapa dan nak kena masak lunch. And tak sempat dah nak buat. So Hana akan share next video lah nanti kalau kemas-kemas bilik pula, okay? Hana nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe video ni lepas anda tonton video ni. Dan untuk semua yang work from home ataupun berada di rumah, jaga diri masing-masing, jaga kesihatan, jangan keluar rumah, stay at home.
Dan untuk semua frontliners di Malaysia dan di mana saja anda berada, Hana doakan anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik. Take care, dan we Hana sebagai yang ada di rumah ni, Hana doakan yang baik-baik. All the best, take care. Kami semua yang berada di rumah sentiasa mendoakan keselamatan dan kesihatan anda, okay? Dan kita juga doakanlah semoga virus ni cepat pulih dan memulihkan lagi semua orang di dunia ni, dan ekonomi dunia dan juga ekonomi Malaysia, serta orang-orang di luar sana yang amat memerlukan bantuan ini, insyaAllah. Okeylah, sampai di sini saja, dan don't forget to subscribe Happy Days with Hana. Till see you next time. Bye-bye.